Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 83 yang berbunyi Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ilal rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum asy-syaitana illa qalilan. Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri, di antara mereka tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka, yaitu Rasul dan Ulil Amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Surah An-Nisa ayat 83. Bagaimana tafsirnya? Mari kita lihat tafsir dari Kementerian Agama. Apabila sampai kepada mereka orang-orang munafik itu suatu berita yang belum dapat dibuktikan kebenarannya, baik tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya dengan tujuan apa? Untuk menimbulkan kerancuan dan kekacauan. Padahal, apabila sebelum menyebarkan berita itu, mereka menyerahkannya terlebih dahulu kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka. Tentulah, orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka, yakni Rasul dan Ulil Amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu berupa ajaran dan tuntunan hidup, tentulah kamu mengikuti langkah-langkah setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu yang mengikuti petunjuk Rasul. Maka berperanglah engkau, Nabi Muhammad dan kaum muslimin di jalan Allah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan ingatlah bahwa engkau tidaklah dibebani melainkan atas kewajiban yang diletakkan pada dirimu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah menolak dengan cara mematahkan serangan orang-orang yang kafir itu. Allah sangat besar kekuatannya untuk mengalahkan para penentang agama Allah itu dan sangat keras siksaannya bagi kedurhakaan orang-orang munafik. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat di atas dan tafsirnya kita dapat memetik beberapa faedah dan petunjuk-petunjuk praktis dari ayat tersebut, terutama dalam situasi kita menghadapi darurat pandemi global COVID-19. Apa? Yang pertama, mari jaga emosi kita. Jangan terbawa nafsu dengan suka men-sharing berita-berita yang menimbulkan rasa takut, menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, bahkan horor yang belum jelas kebenarannya. Dua, biarkanlah pihak ulil amri, para ulama, para ahli, ilmuwan, dan pihak-pihak yang berwenang yang membahas permasalahan dan problem yang ada. Mereka kemudian dengan resmi dapat menyimpulkan dan merumuskan serta mengumumkan cara-cara yang efektif untuk penanganan dan penanggulangannya. Yang ketiga, kita orang-orang yang awam ini mari sikapilah dengan bijak dan tenang. Tidak usah ribut di media sosial. Seakan-akan setiap kita ini sudah menjadi pakarnya, ahlinya. Padahal kita sama sekali bukan seorang pakar atau ahli. Yang keempat, mari bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taatilah Allah dan Rasul-Nya. Perbanyak doa, istighfar dan taubat serta jauhi langkah-langkah syaitan. Yang kelima, taatilah ulama, para pewaris nabi dan ulil amri yaitu pemerintah selama mereka menjunjung tinggi perintah Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, bersabarlah. Jangan terburu-buru dan tetap selalu optimis dengan pertolongan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please share, like dan subscribe channel YouTube saya Ustadz Fahmi Salim Channel untuk mendapatkan update kajian Islam.